antara kalau di masuk bisa sembuh berarti itu bantuin neng, bantuin yang enam. Katanya kita mau pasang itu, sampai katanya nggak boleh tutup. Anggota kami dari jajaran Polsek Warung Gunung dan Polres Lebak berhasil mengamankan sebanyak 24.000 liter minyak goreng atau 2,4 ton di salah satu rumah warga inisial MK di daerah Warung Gunung. Jadi untuk tindak lanjut ke depan kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang saat ini status pemilik masih saksi. Kami akan terapkan pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Unsur-unsurnya yang berisi yaitu adanya niat oleh salah satu orang atau setiap orang dalam hal melakukan spekulan atau melakukan jumlah yang agak banyak, menyimpan jumlah barang komoditi yang agak banyak dan dijual dalam harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.